Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengusung dua misi besar setelah sukses mencapai final Singapore Open 2022. Anthony Sinisuka Ginting melaju final Singapore Open 2022 berkat mengalahkan Lo Kian Yu asal Singapura. Keperkasaan Anthony Sinisuka Ginting terlihat saat mengakhiri perlawanan Lo Kian Yu melalui straight game yaitu 21-17 dan 21-14. Atas kemenangan tersebut, Ginting berhasil mencapai final Singapore Open 2022 dan akan melawan Kodai Narako dari Jepang. Dengan keberhasilannya melesat ke final Singapore Open 2022, Ginting bisa mengusung dua misi besar. Yaitu misi utama yang diusung Ginting tak lain mengakhiri dahaga gelar. Dikutip dari tribunnews.com, Ginting terakhir kali merasakan juara adalah di Indonesia Master 2020. Selepas itu, langkah Ginting kerap terhenti di babak 16 besar, perempat final atau semifinal. Meskipun demikian, pebulu tangkis berusia 25 tahun tersebut masih menjaga posisinya di 6 besar peringkat BWF Tunggal Putra. Selain mengakhiri dahaga gelar, misi selanjutnya Ginting, yakni membalaskan dendam sang rekan yaitu Jonathan Christie. Ginting bisa membalas dendam Jojo dengan cara mengalahkan Kodai Narauka. Sebelumnya, Narauka sempat bertemu Jojo di babak 16 besar Singapore Open 2022. Secara mengejutkan, Narauka yang berada di ranking 43 dunia tersebut berhasil mendudukkan Jojo melalui rubber game. Narauka mengalahkan Jojo yang menduduki peringkat 8 dunia dengan skor 21-17, 18-21, dan 15-21. Menariknya, kemenangan Narauka ini sekaligus membayar hasil mengecewakan saat pertemuan pertama dengan Jojo. Pertemuan pertama, Narauka menyerah di tangan Jojo pada babak 16 besar Korea Open 2022. Berdasarkan dua misi yang telah disebutkan di atas, patut dinantikan penampilan Ginting pada semifinal Singapore Open 2022. Membuka Ginting melibas Narauka dan mewujudkan misi mengakhiri dahaga gelar hingga membalas dendam Jojo. Sementara itu, pertandingan Ginting versus Narauka akan berlangsung pada Minggu 17 Juli 2022. Sementara itu, pertandingan Ginting versus Narauka akan berlangsung pada Minggu 17 Juli 2022 pada match kelima atau terakhir. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!